satu ingin membahas persamaan linear dari dua soal tersebut dengan metode grafik. Yang untuk pertama yaitu kita harus membuat tabel terlebih dahulu. Kita masukkan soal nomor satu yang pertama yaitu 2e min y sama dengan 6. Maka y-nya 2x ditutup min 6. Min y kali 6 ditutup min 6. Jika y-nya 0, maka y-nya ditutup 6 bagi 2 yang 3. Lanjut tabel dari nomor 1, tabel dari soal nomor 1 yang 2. Jika x-nya 0, maka x-nya hapus. Jika x 0, 3x ditutup jadi ya, y pasti y tambah 4 sama dengan 4. Jika y-nya 0, yaitu y ditutup jadi 4 per 3. Lanjut ke pembuatan grafik. Jangan lupa yang di atas ini sumbu y dan yang garis horizontal dengan sumbu x. Soal yang pertama nomor 1 dengan sumbu x 0, dengan sumbu x nya 0, dengan yang ke tabel 2 dan 3. Oh sorry, ya benar, yang ketiga dan dengan sumbu y 6. Lanjut yang nomor 1 tabel yang kedua dengan sumbu x 4 per 3 dan yang y yaitu 4. Oh ya,